Kisah kemunculan Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu riwayat dikisahkan bahwa Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj akan muncul ke dunia pertanda bahwa hari kiamat segera tiba. Mereka akan membuat kerusakan di bumi dan menyesatkan iman umat manusia. Tak ada yang mampu menghalangi mereka kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kisah kemunculan Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj tertulis dalam Al-Qur'an seperti di surah Al-Kahfi sebagai pengingat bagi manusia agar waspada dan tak masuk golongan pengikut mereka. Dalam Al-Qur'an disebutkan, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 18. Dalam surah Al-Kahfi tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan mengenai peristiwa keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang dikurung oleh Raja Zulkarnain menggunakan besi yang tinggi dan dilumuri api di atasnya sehingga mencegah mereka untuk keluar dan merusak keseimbangan bumi. Ketika Ya'juj dan Ma'juj datang, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Diceritakan bahwasanya ada satu danau besar bernama Tabariyah yang airnya digunakan untuk minum. Ya'juj Ma'juj meminum air tersebut dan siapapun manusia yang melewati danau tersebut juga menjadikan danau tersebut sebagai sumber mata air. Tetapi kemudian danau tersebut kering dan meresahkan masyarakat. Ya'juj Ma'juj merusak segala hal yang ada di muka bumi, tanah, tanaman, buah-buahan, dan tidak ada satupun yang mampu melawannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa untuk membawa mereka beserta orang-orang beriman ke sebuah gunung dan berdoa memohon untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj hingga semuanya mati dan bergelimpangan bangkainya yang menyebabkan tempat tersebut berbau busuk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk membersihkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan kembali subur tanahnya. Bahkan buah delima yang tumbuh besar kulitnya bisa digunakan sebagai payung. Kemudian didatangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala angin untuk mematikan seluruh manusia di muka bumi sampai tidak ada satupun manusia yang melafalkan lafaz Allah. Beberapa ahli zikir mengatakan bahwa salah satu bagian zikir yaitu adalah lafaz Allah. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya bertemu dengan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Yang aku khawatirkan atas kalian adalah fitnah Dajjal, karena itu merupakan fitnah paling besar yang diterima oleh umat Islam. Kalau dia Dajjal hidup di zamanku, maka sudah cukup Dajjal berhadapan denganku." Menurutnya, Dajjal sudah ada di muka bumi, tapi keberadaannya masih dirahasiakan oleh Allah dan tak ada makhluk yang tahu di mana. Dajjal akan keluar dari belenggu saat bumi mau kiamat, lalu menyesatkan manusia lewat fitnah. Dajjal dalam riwayat disebutkan akan menjangkau seluruh penjuru bumi. Hanya ada dua kota yang tak mampu disentuhnya, yakni tanah haram Makkah dan Madinah. Dari Nawas bin Sam'an, dia berkata, "Pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang beliau merendahkan suaranya, kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam sekelompok lebah. Pada petang hari, kami mendatangi beliau dan beliau sudah mengetahui persoalan kami. Beliau bertanya, 'Apa kabar kalian?' Kami menjawab, 'Wahai Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami seolah-olah berada dalam sekerumunan lebah.' Rasulullah SAW bersabda, 'Bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kalian semua. Jika ia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu atasnya. Dan jika ia muncul, sedangkan aku sudah tidak ada di sampingmu, maka setiap manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantikanku menjadi pembela atas setiap orang muslim.' Dajjal adalah pemuda berambut keriting, matanya picek, dan aku lebih cenderung mengumpamakannya seperti Abdul Uzza bin Qattan. Barang siapa di antara kamu yang bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surah Al-Kahfi. Dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkan pendirianmu." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi?" Rasulullah SAW menjawab, 40 hari.
satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukuplah bagi kami kalau sholat hanya sehari. Beliau menjawab, tidak, tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa kecepatan berjalan di bumi? Beliau menjawab, seperti hujan ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya beriman kepadanya. Lalu mereka beriman dan mematuhi segala perintahnya. Dia memerintahkan langit supaya hujan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu yang lebih besar karena cukup makan. Kemudian dia mendatangi kaum yang lain dan mengajak mereka supaya beriman kepadanya. Tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negara mereka akan kering kerontang dan kekayaan mereka habis ludes. Kemudian dia lewat di suatu negeri yang telah rusak binasa. Dia berkata, keluarkan perbendaharaanmu. Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dia memanggil seorang remaja muda. Dia lalu memukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu terbelah dua dan belahannya terlempar sejauh anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Kemudian dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Sementara Dajjal asyik dengan perbuatan-perbuatannya yang merusak, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Isa Al-Masih ibnu Maryam. Dia diturunkan Allah dekat menara putih di sebelah timur Damaskus, memakai dua pakaian berwarna, berpegang pada sayap dua malaikat. Apabila menundukkan kepala, hujan pun turun, dan apabila ia menengadahkan kepala, berjatuhan darinya biji-biji perak bagaikan mutiara. Setiap orang kafir yang mencium baunya langsung mati. Bau napasnya tercium sejauh mata memandang. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lut, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Lalu dia membunuh Dajjal. Kemudian Isa bin Maryam mendatangi kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Maka dia mengusap wajah mereka dan mengabarkan kepada mereka tentang kedudukannya di surga. Pada saat seperti itu, Allah mewahyukan kepada Isa, sungguh aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku yang soleh ke Bukit Tur. Lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun melandai dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati Danau Tabariyah, lalu mereka meminum habis air telaga tersebut. Kemudian lewat pula rombongan yang lain. Mereka berkata, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat beliau terkepung sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seseorang pada hari itu karena waktu itu kekurangan makanan. Nabi Isa bin Maryam dan para sahabatnya berdoa. Kemudian Allah mengirim kepada mereka penyakit hidung seperti yang menimpa hewan-hewan sehingga pagi harinya mereka semua mati. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi, tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Kemudian Nabi Allah Isa dan para sahabatnya berdoa, semoga Allah berkenan menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Maka Allah mengutus burung-burung sebesar onta yang mengangkat bangkai-bangkai tersebut dan melemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan, sehingga bersihlah bumi dari rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu, sehingga bumi kelihatan bersih seperti kaca. Kemudian Allah memerintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkatanmu. Seketika itu, sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima, dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Rezeki mereka sangat berkah, sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Susu seekor sapi cukup untuk orang sekabilah. Susu seekor biri-biri cukup untuk sekelompok keluarga dekat. Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin sejuk lewat ketiak mereka. Maka tercabutlah roh setiap orang mukmin dan orang muslim. Maka tinggallah orang-orang jahat belaka. Maka bercampur baur seperti keledai. Maka ketika itu terjadilah kiamat. Wallahu a'lam. Demikianlah video kami pada kali ini. Kalau kalian suka, silahkan klik like,
komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, agar kalian mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video menarik kami lainnya yang akan selalu kami update. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.